Wah, ini Pak. Keren nih, ada ini nih Pak. Ramen. Osaka Ramen. Delivery. Ramen 12.000 Pak. Wah, boleh ya. Ya. Kantong kita Bu 12.000. Di mana tempatnya Pak? Pom bensin nih. BKT Pak. BKT ya. Wah, silakan Bu, mau beli ya? Oh, silakan Bu, sholat ya. Mau beli Bu ya? Oh, silakan silakan. Mau beli ya? Silakan silakan. Depan itu mau beli juga kan? Iya, silakan Mas, dilayanin aja dulu. Mau beli Mbak ya? Mau beli yang mana Mas? Misi Mas ya? Waduh, masuk. Misi Mas ya. Waduh, udah model Jepang nih ya. Waduh, gila misi Mas ya. Saya pesen ini ramen Mas. Yang 12.000 ramen apa tuh Mas? Ramen balita. Mas. Ramen balita. Ini masih balita. Oh, boleh satu Mas. Menunya dong, tolong. Nah, si menunya. Nah, ini ramen balita ya. 12.000. Ramen dengan rasa sambal menggunakan bumbu berlimpah. Ini kan 12.000. Kosong. Kenapa? Udah pada gede sekarang. Udah masuk TK dia. Stoknya baru aja kosong. Kenapa? Kosongnya kenapa dia? Stoknya baru aja habis. Oh, jadi nah, apa? Ada ini, tuna. Tuna ya udah naik dikit ya 3.000 deh ya. Nah, ini emang udah balita gedean dikit ya, enggak apa-apa dah. Ramon apa? Tuna apa sih? Tuna salmon ya. Wah, iya betul. Sip. Ramen tuna salmon. Ah, satu, Mas. Ramen itu apa sih, Mas? Ramen itu sejenis mie dari Jepang. Oh, sejenis mie ya, bukan mie berarti. Sejenis. Oh, gini dong, Mas. Jadi orang enggak kabur gitu ya. Iya. Ada buktinya nih, Pak. Berapa? Satu aja, Mas. Buat makan doang. Buat makan doang nih sekedar oh gini. Apa dari Jepang dikirim ke Jepang lu nih ya enggak? Oh, begini. Siapa namanya, Mas? Febri. Febri. Oh, mantap. Bagaimana cara buat kita pertama bagaimana? Ramen. Oh, ini apa nih? Ini ramennya. Ramen nih. Minyak. Lah bedanya sama mie apa deh? Bedanya hampir sama sih. Oh, hampir sama ya. Cuman Jepang aja ramen gitu ya. Iya. Sendoknya juga sama, ini juga sama ya. Oh gitu. Cuman ditenggelemin dia nih ya. Iya. Oh, kalau tukang mie biasa kan dibiarin, ya enggak? Mantap. Gila, ini ada komputer juga, Mas. Mantap ya. Ini apanya nih? Ini buat bumbunya. Oh, bumbunya. Bumbunya apa nih, Mas? Ini penyedap Jepang. Hah? Penyedap Jepang. Penyedap Jepang? Iya, ini putih benar kaldunya. Oh, kaldu tuh? Iya, kaldu. Terus? Mau pedas nggak? Pedas, pedasnya pedas banget. Panggung itu pedas banget ya. Kasih yang pedas aja deh, biar dia ini, biar dia tahu rasa orang pedang, orang Padang lagi orang Jepang ya. Ini apa nih? Sirup gula, kayaknya? Gula. Oh, gila. Oh, benar sirup ya. Pakai gula juga. Iya. Itu apa tuh? Ini kecap asin. Terbalik-terbalik nggak, Pak? Ini nggak dikasih? Jahe nggak ada jahe? Jahenya kan udah di sana. Oh, di sana udah. Ini jahe. Ini apa lagi nih? Minyak wijen. Oh, minyak wijen. Wah, wijen. 15.000 nih ya. Iya. Jadi apa namanya resep ini? Ramen tuna. Ramen tuna. Tuna kari. Ah, mantap. Itu udah dilayanin mbaknya? Mbaknya dong ditanya. Udah. Udah. Kok enggak dibikinin bon mbaknya? Ini apanya nih? Ini tunanya sama. Oh, tunanya lihat dulu mana tunanya. Berapa biji tunanya nih? Oh gini? Iya. Kayak es krim ya? Dua-duanya nih? Satu porsi. Ini kayaknya pisang hijau. Satu-satu. Ini pisang hijau kali Mas, lihat Mas. Oh, satu-satu? Iya. Oh, tuh masukin lagi. Pisang hijau kali Pak, lihat Pak. Ini. Timun merah, timun tuh, Mas. Tuh. Kagak pisang hijau tau kan? Oh iya. Coba banyak. Hah? Itu mbaknya kok kayak gitu ya duduknya? Uh-uh. Emang begini Mas ya? Itu dikasih apa lagi? Diaduk-aduk. Diaduk. Gila. Mantap. Terus yang pedas Mas ya? Oke. Jadi kalau Padang ini apa? Jepang. Padang Jepang nggak pakai cabai rawit nih Mas? Enggak ya? Udah pedas sudah? Udah pedas sih. Oh, udah pedas ya? Bumbunya tuh juga jarang yang merah. Kita pakai caos lagi? Pakai. Itu apa tuh Mas? Sebelah itu. Mana? Itu sebelah itu. Yang hitam itu? Enggak, yang ini. Oh, itu jahe. Ini oh, jahe. Jahe ada... Oh, pakai jahe ya? Iya. Benar juga pakai jahe ya? Mie sekuteng ya? Mantap wanginya Jepang ya. Jepangan. Kok lama Mas Jepang, Mas? Jepang bukan serba cepat. Tadi kompornya belum ini kali ya? Iya, baru buka kan. Hah? Baru buka. Oh, baru belum penglaris? Udah penglaris belum? Baru ini. Oh ya Pak, bayar dulu Pak. Belum penglaris ya.
bayar aja 20 nih uang ini mana sini. Orang baru penglaris. Buka dari jam berapa nih, Mas? Tadi dari jam 12. Sampai jam? Sampai jam 12 malam. Oh, sampai jam 12 malam? Gila, tidurnya kapan tuh, Mas? Tidurnya udah lewat 12 ya. Tidur tinggalnya di sini ya. Iya. Mantap, Jepangan. Sip. Mantap. Oh, tuh kasih jangan ditambahin, Mas. Oh, tadi itunya tuh ya, pisang hijaunya. Iya. Jadi itu apa tadi? Apa namanya? Tunanya ini. Tuna ya? Yang hijau tuna. Gila, Jepang diaduk aduk loh kalau Jepang. Itu pisang kepoknya. Pisang hijau, nah, pisang kepok. Salmonnya. Oh, salmon. Keren, salmon penyanyi Padang. Udah aduk lagi? Iya, bentar. Minyak udah nih? Belum. Tapi airnya udah mendidih tadi ya? Udah mendidih. Kalau mendidih ntar dia kasihan gue. Wis, gila, diputer. Belajar di mana muter itu, Mas? Ini nggak pakai siram-siram kalau Jepang, Mas? Enggak ya? Oh, udah langsung ya? Mie Jepang lain apa namanya? Ramen namanya ya? Iya. Jadi dia pakai ikan Jepang, nggak pakai ayam dia ya? Oh, ayam ada juga ya? Ayam dari kuahnya udah ada. Oh, dari kuahnya ada ayam? Oh, itu mie ayam kalau kita ya? Oh, kuahnya mau banjir begini? Iya. Kayak musim hujan gitu ya? Si, wih, gila. Lihat coba penampakannya. Dikasih apa lagi, Mas? Ini ada... Pakai sarung tangan, gila mantep juga, Mas. Nah ini, Mas, bayarnya, Mas, maaf ya saya taruh sini ya. Udah gak usah kembali. Ya kan, ngumpeng laris, biar laris dong, ya gak? Terus kasih apa lagi, Mas? Toge. Ketoprak kan? Itu toge nih? Iya. Jangan dibanyakin, Mas. Coba telur pakai lagi? Iya. Gila, 15 ribu, murah bener. Ini apa nih? Kayak soto jadinya. Daun bawang. Oh, daun bawang. Terus? Wijen putih. Oh, pakai wijen? Wus, mantep lah. Terus, apa lagi deh? Ini Naruto Maki namanya. Naruto Maki apa tuh? Ini dari kayak tepung ikan gitu. Oh, kok tepung ikan? Kayak tepung ikan gitu. Wis. Biasanya ada rumput laut tapi lagi habis sama irisan ikan cakalang tapi lagi habis. Oh, lagi habis ya. Udah deh, ini ininya aja deh. Makasih banyak, Mas ya. Makannya pakai apa nih? Pakai sumpit. Makan di situ boleh ya? Boleh. Boleh. Langsung dong kasihin ke dia tolong ya. Oh, dikasih itu lagi. Wis, gila di Jepang. Mantap. Makan dulu, Mas ya. Ini bayar dulu, Mas, uangnya, Mas. Ya, ya. Kasih Mas ya, coba dulu, Mas ya. Ya. Siapa namanya, Mas? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Siapa namanya, Mas? Biar sekalian dong, ha? Udah. Oh, enggak usah. Oh, enggak usah, enggak mau dia, Pak. Makan dulu, Pak ya. Cobain, Mas ya. Enggak usah, Mas. Ini hati-hati, Pak, makan Jepang nih ada wijen segala. Iya. Mau pakai saus enggak? Coba ini panas dulu nih. Saya ini udah paling pedas nih, Mas. Ya, kalau mau tambah saus. Oh, saus. Sausnya mana, Mas? Saus yang cabai semua aja. Kuahnya dulu dong. Apa namanya tadi ramen? Apa namanya nih ikannya? Ikan tuna. Tuna salmon. Mantap. Pak, maaf Pak, di ujung sana Pak. Berasa ikannya Pak? Oh, berasa ya, sebelah sana di ujung biar saya bisa dua sisi. Paling ujung nggak ujung sana tuh, paling sana, sana. Paling ujung. Enggak, terus paling ujung. Nah, ini bawa dulu sana. Dorong. Panas loh Pak. Panas iya, Pak. Waduh, Jepang. Nah, pedasnya bagaimana kira-kira Pak Nusul? Belum Pak. Berasa belum? Belum, kurang. Masih kurang? Gila. Apa mau tambahin cabai tadi lagi? Oke, ntar pedesan. Pedesan, mantep. Oh, bintang nusru. Ya tuh Pak ya. Wah, bagus untuk makan. Ya, diaduk Pak. Udah pernah belum Pak makan ramen gini Pak? Belum Pak, baru nyobain ya, nih. Baru nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Panas juga Pak. Oh, pakai wijen. Pakai gula juga. Gimana Pak? Iya, ikannya berasa. Ikan berasa ya? Ikan apa? Salmon apa? Salmon. Yang putih-putih wijen, Pak ya? Iya, wijen. Gila pakai wijen. Mantap orang Jepang pakai wijen. Kita biskuit di wijen ini. Onde-onde. Yang hijau apa? Hijau tuh ikan tuh. Ikan apa? Yang hijau ikan apa tadi, Pak? Salmon ya? Tuna. Oh, hijau tuna. Nah, coba ikannya. Gila caplok gila. Gimana saya, Pak? Udah pernah makan ikan salmon? Belum, Pak. Apa tuna tadi ya? Ikan tuna hijau ya? Oh, udah pernah hijau. Kalau tuna udah ya? Tuna udah hijau ya belum, Pak? Oh, hijau belum. Kenapa dihijauin tuh, Pak ya? Saya pikir itu Pak dibikin hijau sama kuning dia mungkin kayak terpengaruh kita waktu bulan puasa, Pak. Bukan enggak, pacar Cina. Kan ciri khas Pak yang hijau tuna, yang kuning iya, salmon. Iya, tapi kan kayak pacar Cina itu, Pak. Benar enggak, Pak? Iya. Enggak makan, Pak. Mantap. Pak, pesan yang mana?
Seger, Pak. Seger ya? Enggak ada asam, enggak ada? Enggak, rasa ikan aja, Pak. Oh, ikan. Nasi enak ya? Bisa habis, kuah bisa habis nih? Bisa, Pak. Enggak usah minum nih ya? Enggak. Keren, biar meriah kayak gitu, Pak. Tambah pacar Cina lagi, Pak. Keren dong, Pak ya? Iya. Jadi kayak apa namanya, pas bulan puasa, kolek ya? Kolek pacar Cina, mantap. Wih, gila, Pak Negeri. Wih, mantap. Bokeknya mana nih? Hah? Bokeknya. Kenapa nih? Nah, itu apa tuh? Tahu nih, kerupuk. Itu sejenis ikan katanya. Hmm? Kayak kita kerupuk kali itu, seblak kali. Model seblak ikan kali, ah? Gak ada rasa ikan. Gak ada rasa ikan? Kerupuk kali kayak... Kerupuk kali ya, kerupuk kita, kerupuk udang, kerupuk ikan kali. Mungkin gak ada terasa ikan karena keras bener rasa ikan yang dari kuah sama itunya kali. Mantap. Ini kan dulu, baru makan yang begini enak di sini. Kelihatan bener enak mie-nya, enak, empuk, Pak, seger, empuk Pak. Ya. Seger ya. Si. Mantap. Mantap, Pak. Sip. Iya, Pak Guru, kapan lagi makan yang begini, Pak? Kapan lagi kita mau makan ramen? Makan ramen. Telur apa, Pak? Telur, iya ada telur ya. Kalau kita bakso telur ya. Iya, ini telur bener. Dia enggak pakai bakso berarti ya? Telur aja. Iya, telur aja. Sekarang ya. pakai itu ikan. Sudah enak. Enak ya? Enak. Baru nih, Pak. Baru ya? Pertama kali nih makan ramen. Makan ramen. Kapan lagi makan yang begini, Pak? Wes. Bagaimana, Pak? Udah bisa ngomong Jepang, kan? Pede menghadapi cewek Jepang, kan? Hah? Pede ntar, Pak, sama Jepang. Udah ngerasain makanan ramen. Jepang semua, nih. Iya. Makan gini, orang mewah, orang kaya, lo terus. Gimana lagi makan begini, Pak? Nggak ada lagi, Pak. Yes, mantap. Yes. Gila, Pak Nurul. Gimana lagi, Pak, makanan begini, Pak? Ada duanya deh. Yes. Waduh, saya kira ngiler nih saya, Pak. Kuahnya bisa habis nggak nih, Pak, kira-kira, Pak? Habis, Pak. Habis. Tuna nih, Pak. Tunanya, iya, tuna-tuna. Loncat. Loncat tunanya, masih hidup, Pak. Mau nyebur lagi, Pak? Nyebur lagi. Rasa pedas. Kuahnya bagaimana? Ntar kuah aja gitu. Ntar kepedesan nggak? Nggak. Kita lihat dulu. Wih, mantap. Enak ya? Besar banget. Mana? Di sini cewek yang pakai celana putih. Saya kena ginian, Pak. Kena ginian. Baru mau nanya cewek celana pendek kena ginian, enggak boleh dari sini nanya, Pak. Enggak boleh sini ya. Jangan, Pak. Jangan sini ya. Ntar kenapa, Pak? Ntar marah, Pak, kalau. Ntar marah ya. Ini langsung kena pala saya nih kena ginian ya, langsung mau cewek celana pendek. Pas nih tuh. Pas kena pala saya kena jidat yang otak porno. Pakai sendok aja, Pak, biar kuahnya ikut. Jadi orang Jepang termasuk obat kuat juga nih, Pak ya? Hah? Obat kuat nggak kira-kira, Pak? Kuat semuanya. Bisa ya? Obat kuat masuknya lemes nih. Ini aja lemes, begitu dalam perut tegang. Gak kayak Indomie, Indomie kan tegang. Iya. Kasih air baru lemes, ya nggak? Obat kuat juga kan kalau gitu. Ya, panas tuh. Ini udah lembek. Mantap. Sip. Enak, Pak. Yang begini banget, ini yang dicari nih, Pak. Iya, bener banget. Sip. Habis, Pak. Habis ya? Mantap. Lagi cari beginian. Gak usah minum deh ya. Udah, minum ada dah. Iya sih. Lagi cari ramen namanya. Ini ramen nih. Bukan semen, Pak ya. Bukan. Ramen berarti gak ada semen. Ora semen ya gak? Nuzrul aja deh. Ramen alias Nuzrul. Habisin, Pak, ya, Pak. Oh, itu enaknya, Pak. Kenapa? Kenapa tuh? Kelilipan. Kelilipan apa ya? Mental air. Oh, air mental? Waduh, baru sekali. Baru sekali nih, Pak. Rupanya makan, nafsu juga matanya rupanya. Nah, makan dulu. Apa yang kalian lihat, Pak? Hah? Iya, makan dulu, makan. Mantap. Habis nih ya. Langsung bersih, Pak. Mata, sampai pedesan nih. Hah? Mata saya pakai pedesan. Pedesan ya? Habisin, Pak. Nah, di papan. Sip. Ampok kasih dong. Ampok. Enak bagaimana, Pak, rasanya, Pak?
Enak pak, berasa enak ya? Pedes pak. Berasa ikan pedes. Ini pedes apa kaya pak? Osaka ramen, jual pulsa lu. Tiketnya tiket ke Jepang kali pak ya? Pesawat, kereta api, hotel, umroh, jadi ke Jepang tiga. Maaf mas, ini mas. Udah kelar nih, tanda terima kasih mas. Maaf isinya cuma 5.000, tanda terima kasih. Boleh dimasukin YouTube ya, tanda terima kasih. Suka dukanya apa mas jualan ini mas? Ya kadang ada orang yang komplain. Oh, tapi dilayani dengan baik ya. Pokoknya di sini boleh komplain gitu ya. Yang penting yang gabung jangan nggak bayar ya. Punya utang nggak mas? Alhamdulillah. Punya ya. Punya. Semoga cepat lunas saya doain. Amin. Temennya boleh tanya nggak? Kalau tanya nih kasih angpau nih. Tadi dia nggak mau mas. Siapa namanya mas? Oh, siapa nama temennya? Namanya Rian. Rian, nah, ini titip aja buat mas Rian. Tanda terima kasih, maaf tangan kiri ya. Makasih mas Rian ya. Semoga tambah laris, ada umur kita ketemu lagi ya. Amin. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki ya. Ya. Punya utang nggak mas Rian kali? Punya. Semoga cepat lunas ya. Sini pak, ini pak. Bagaimana rasanya pak? Enak, enak pak ya. Sampai nangis begini. Sampai nangis gini ya. Oke ya. Okay. Udah tahu tempatnya kan? Udah pak, di dekat. Bisa drive thru lagi. Enak ya. Belum pernah kan makan ramen kan? Belum. Baru udah kali ini. Kita ke sana aja deh, pompa bensin keluar ya. Udah dari sini keluar ya. Bisa makan pacaran bisa pak. Ya.